Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan dengan maksud untuk mengambil pelajaran terkait dengan kematian dan kehidupan akhirat, serta mendoakan mayit agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kita ternyata pada masa awal Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang umat Islam untuk melaksanakan ziarah kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akidah umat Islam, di mana pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa khawatir jika ziarah kubur diperbolehkan, sebab umat Islam yang masih lemah akidahnya percaya dan menjadi penyembah kuburan. Setelah akidah umat Islam kuat dan tidak ada khawatiran untuk berbuat syirik, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan para sahabatnya untuk berziarah kubur. Karena ziarah kubur itu akan membuat orang yang hidup untuk selalu mengingat pada kematian dan untuk memotivasi untuk semangat dalam beribadah. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadisnya, sesungguhnya aku dulu telah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah, karena akan bisa mengingatkan kepada akhirat dan akan menambah kebaikan bagi kalian dengan menziarahinya. Barang siapa ingin berziarah, maka lakukanlah dan jangan kalian mengatakan hujurat atau ucapan-ucapan batil. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan membahas hal penting dari adab yang perlu diperhatikan saat berziarah kubur. Mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Adab atau sunnah pertama yang harus dilakukan dalam berziarah kubur adalah mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ucapan salam ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan doa yang disampaikan orang yang melakukan ziarah kepada mereka yang telah meninggal. Anjuran mengucapkan salam ini hendaknya dilakukan saat memasuki kawasan kuburan atau hanya sekedar lewat di areal perkuburan. Adapun ucapan salam ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Assalamualaikum ahladdiyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'Allah bikumula lahiqun as'alullaha lana walakumul afiyah. Keselamatan kepada penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Kami insya Allah akan menyusul kalian semua. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian semua. Hadis riwayat Muslim. Tidak menggunakan sandal di kuburan. Adab dalam berziarah kubur selanjutnya adalah disunahkan untuk tidak memakai alas kaki saat berjalan di atas kuburan. Hal ini bertujuan untuk menghormati para penghuni kubur yang ada di area pemakaman, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Wahai orang yang memakai sandal, celakalah engkau. Lepaskanlah sandalmu. Lalu orang itu melihat dan tatkala dia mengetahui bahwa yang menegurnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia melepaskan dan melempar sandalnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Ahmad berpendapat bahwa larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap seorang laki-laki memakai sandal di kuburan dalam hadis di atas hanyalah makruh dan tidak sampai pada derajat yang haram. Artinya,
bahwa masih diperbolehkan menggunakan sandal ketika memasuki kuburan jika memang tidak memungkinkan. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis. Sesungguhnya, seorang hamba apabila telah meninggal dunia, ketika diletakkan di dalam kuburnya yang telah pergi orang-orang yang mengantarkannya, sungguh Anda tadi mendengar suara sandal-sandal mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendoakan penghuni kubur. Berziarah berarti mengunjungi ahli kubur yang sudah meninggal. Salah satu hal yang diberikan kepada ahli kubur yang sudah meninggal adalah doa kita untuk mereka. Karena sesungguhnya tidak ada yang tidak paling diinginkan oleh ahli kubur selain kiriman doa dan amal kebaikan yang dihadiahkan untuk mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang mati ialah memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Tidak menduduki atau melangkahi kuburan. Adab lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan ziarah kubur adalah tidak menduduki atau melangkahi kuburan. Adapun yang diperbolehkan adalah dengan berjalan di samping atau di antara pusara-pusara kubur. Orang-orang yang melakukan larangan di atas diibaratkan seperti mereka yang duduk di atas bara api. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sungguh jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim. Menyiram air di atas kuburan. Adapun menyiram air di atas kuburan merupakan suatu hal yang juga dianjurkan ketika berziarah kubur. Hal ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat Muslim saat ini. Kebiasaan ini bukan tanpa landasan. Hukum melakukan hal ini adalah sunnah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan pada saat putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Hal ini sebagaimana keterangan disampaikan oleh Syekh Khatib As-Sarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Disunahkan menyiram kuburan dengan air karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukannya kepada kuburan putranya Ibrahim. Selain itu, tindakan ini merupakan pengharapan agar kondisi mayat tetap dingin dan mendapatkan limpahan rahmat, serta untuk menjaga tanah agar tidak bertaburan. Anjuran menyiram air di atas kuburan ini juga dijelaskan dalam sebuah riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiram dengan air yang dimulai dari arah kepala sampai kedua kaki Nabi, dan orang yang melakukannya adalah Bilal bin Rabah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Namun tahukah kita, ada hal yang tidak kalah penting untuk kita ketahui, di mana masih banyak pemahaman yang salah di masyarakat mengenai bersih-bersih kuburan. Abu Bakar Utsman bin Muhammad Sata Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatu Talibin, beliau mengatakan, diharamkan bagi pemilik kubur, ahli waris, keluarga, ataupun orang lain mengambil atau mencabut pelepah, rumput-rumput, dan tanaman-tanaman bunga yang masih hijau atau belum kering yang tumbuh di atas kubur. Alasannya dikarenakan rumput tumbuh di atas kuburan itu senantiasa berzikir meminta ampun untuk mayit yang ada di dalam kubur tersebut, sehingga hal itu akan dapat meringankan siksa kubur. Dan karena itulah mayat bisa senang, dan ini merupakan hak bagi mayit. Namun jika rumput sangat banyak, semisal sampai menutupi fisik kuburan,
maka merapikannya untuk tujuan perawatan itu tidak masalah. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Hurairah dan para sahabat yang lainnya berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, "Ketika kami melewati kuburan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati dua kuburan tersebut. Maka kami pun ikut mendekati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tiba-tiba ekspresi Nabi langsung berubah sampai-sampai lengan baju gamis beliau bergetar. Lalu para sahabat bertanya, "Ada apa wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kalian tidak mendengar apa yang telah aku dengar?" Kemudian para sahabat bertanya, "Apa yang telah engkau dengar wahai Rasul?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bahwasanya dua orang laki-laki yang ada di dalam kubur ini sedang diazab dengan azab yang sangat pedih karena telah menganggap remeh dosa yang telah diperbuat." Para sahabat bertanya, "Dosa apa yang telah mereka perbuat wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mereka disiksa karena salah satunya dia kencing, akan tetapi tidak mensucikannya atau tidak membasuhnya. Dan yang satunya lagi disiksa karena menyakiti orang-orang dengan perkataannya dan mengadu domba, karena itulah mereka disiksa di dalam kubur." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil dua batang pelepah kurma dan diletakkan pada masing-masing satu di atas kuburan tersebut. Lalu para sahabat bertanya, "Apakah yang kamu lakukan itu ada manfaatnya wahai Rasulullah?" "Iya," kata Rasulullah, "pelepah kurma yang aku letakkan di atas kuburan tersebut akan selalu berzikir memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga azab mereka diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pelepah kurma itu kering." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa adab dan anjuran yang sangat dianjurkan ketika berziarah kubur. Sungguh, ziarah kubur adalah suatu amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi, karena dengan berziarah kubur dapat membuat hati menjadi lembut, dapat mengingatkan diri akan kematian dengan menjadikan diri menjadi pribadi yang tidak sombong. Karena sesungguhnya tempat peristirahatan terakhir setiap manusia adalah tanah yang sangat sempit. Wallahu a'lam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.